Halo viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syifa Nazia di channel Rupa-Rupa. Macam-macam video ada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 7 perubahan pada ibu hamil saat trimester kedua. Jangan kemana-mana ya, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, buat kamu yang belum subscribe channel Rupa-Rupa, silakan di subscribe terlebih dahulu dan klik yang pertanda lonceng biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari Rupa-Rupa. Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya. Ada banyak perubahan yang dialami ibu hamil di trimester kedua ini, antara lain perubahan fisik dan mental. Dalam kondisi ini, kehamilan sudah memasuki 18-24 minggu dengan plasenta yang sudah siap mentransfer oksigen dan nutrisi ke tubuh janin. Perubahan yang pasti terjadi dalam trimester kedua ini semakin besarnya perut bunda. Ini karena perut harus menyediakan ruang lebih banyak untuk janin berkembang di dalamnya. Seiring membesarnya perut, berat badan pun akan semakin bertambah. Umumnya dalam trimester kedua ini berat badan akan bertambah sekitar 1,5 sampai 2 kg setiap bulannya sampai melahirkan. Ini termasuk ukuran payudara yang membesar dan perubahan warna pada puting. Membesarnya payudara ini dikarenakan penumpukan lemak pada payudara yang semakin banyak dan kelenjar susu yang membesar untuk memproduksi ASI. Kulit payudara pun akan menggelap dan disertai munculnya benjolan di sekitar puting payudara. Benjolan ini adalah kelenjar yang menghasilkan minyak untuk menjaga puting agar tidak kering. Beberapa ibu hamil akan mengalami perubahan pada kulit di trimester kedua ini. Di antaranya muncul bercak hitam di wajah, garis hitam dari pusar hingga kemaluan, dan munculnya stretch mark di area perut, payudara, pantat, dan paha. Stretch mark ini muncul akibat kulit yang meregang saat hamil. Perubahan hormon saat hamil juga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut, termasuk di area yang tidak ditumbuhi rambut, seperti wajah, lengan, dan punggung. Beberapa ibu hamil bahkan mengalami penebalan pada rambut kepala. Ini adalah hal yang banyak ditunggu oleh ibu hamil. Di trimester kedua ini, akhirnya bunda bisa merasakan pergerakan janin dalam kandungan. Walaupun pergerakan ini terjadi di waktu yang berbeda-beda, umumnya pergerakan janin sudah terasa di usia 20 minggu kehamilan. Sakit punggung bisa terjadi karena perubahan berat badan selama kehamilan, menyebabkan tekanan berlebih pada punggung. Umumnya sakit punggung bisa diatasi dengan cara memperbaiki posisi tidur, yakni dengan tidur menghadap sisi kiri. Jangan terlalu sering membawa benda berat dan hindari memakai sepatu kaki tinggi selama kehamilan. Memperbaiki posisi duduk, yakni dengan duduk tegak dengan memberi topangan pada punggung. Misalnya menggunakan bantal yang diletakkan di belakang punggung atau duduk di kursi yang memiliki sandaran empuk di bagian punggung. Kaki kram terjadi biasanya saat tidur. Ini terjadi karena adanya tekanan pada kaki karena berat badan yang bertambah sehingga menyebabkan kelelahan otot kaki. Selain itu, kram kaki juga bisa terjadi karena aliran darah dari kaki yang tidak lancar. Bunda bisa mengatasi kram kaki ini dengan meregangkan otot betis sebelum tidur, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan mandi dengan air hangat untuk melemaskan otot-otot tubuh. Itulah 7 perubahan pada ibu hamil saat trimester kedua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Rupa-Rupa dan klik yang pertanda lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari Rupa-Rupa. Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya.
Kalau bunda-bunda ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.